Dan dengan tempat duduk kapal terbang boleh pilih ke? Dari pendaftaran umrah boleh dapat Asia Point ke? Ah, ini kalau kita tengok kat bawah ni dah ada lah. Mendapatkan Asia Reward. Bukan setakat orang yang mendaftar. Orang yang jadi ejen pun dia boleh dapatkan Asia Reward. So jemaah pun boleh dapat, ejen pun boleh dapat Asia Reward. Okey, soalan pertama lah saya jawab dulu ya. Soalan pertama Asia Reward ni tempat duduk kapal terbang. Okey. Jawapannya adalah boleh tapi bila kita dah naik kapal terbang. Sebab apa? Kita akan buat check-in by grouping. Ha, sebab kita bukannya pergi seorang-seorang. Kalau contoh, kalau kita macam pergi domestik kan. Ha, kita check-in ataupun kita booking kita punya flight ni, kita by personal. Cuma, kalau kita pergi dengan jemaah-jemaah umrah yang lain, contohlah kita ada 40 orang. So, kita akan check-in by grouping. Tapi yang bagusnya adalah, kita check-in by grouping ini, 40 orang ini akan duduk di row yang sama. Maksudnya kalau 40 orang, satu row boleh masuk 10 orang, so ada 4 row. 4 row tu akan bersama dengan jemaah halogoikhlas.com sahaja. Okay? Dan pada waktu itu, bila kita dah naik, kita dah boleh deal lah dengan kita punya jemaah-jemaah yang lain. Boleh tak kita nak tukar tempat? Boleh tak kita nak tukar duduk sini? Nak tukar duduk sini? So tak ada masalah sebab apa? Kita dalam satu geng yang sama ataupun kita dalam satu grup dan jemaah yang sama. Jadi itu adalah satu benda yang bagus lah sebab bila kita check in by grouping ini, kita akan duduk dengan kita punya group sahaja. Kita tak duduk bersepah-sepah lah. Ada yang duduk dekat depan, ada yang duduk dekat belakang, ada yang duduk kat tengah. Tak ada. Melainkan kalau dia upgrade seat je lah. Kalau dia upgrade seat, duduk dekat kita punya flat bed, itu dia akan terasing lah. Tapi kalau dia duduk di ekonomi, kita akan duduk bersama-sama di satu tempat yang berdekatan sahaja. So bagi persoalan tu, jawapan dia boleh. Cumanya di dalam kapal terbang nanti bila kita dah naik, kita tak bolehlah nak pilih masa kita tengah check-in tu. Benda tu akan jadi ambil masa yang terlalu panjang lah. Jadi yang senangnya adalah boleh, cuma benda tu kita kena buat di dalam kapal terbang. Maksudnya Ustaz, pilih tu secara suka sama suka tukar tu. Suka sama suka betul. Kalau kita duduk dengan bersama dengan family kita, contohlah kan, kita duduk dekat sini, lepas tu kita punya isteri duduk kat row belakang. Dah sudah pula duduk dekat sebelah lelaki orang. Jadi tak cantik lah. Kalau kita nak tukar tu, kita boleh lah jumpa dengan abang tu. Contoh, abang boleh tak saya nak tukar tempat dengan abang? Abang duduk kat depan, saya duduk kat sebelah isteri saya. Benda tu kita boleh tukar suka sama suka lah. Cumanya benda tu sama ada sebelum penerbangan ataupun selepas kapal terbang dah naik ke atas, kita dah boleh buka seat belt. Sebab kebiasaannya bila kita masuk tu orang terlalu ramai, nanti steward ataupun stewardess, pramugara-pramugari ni dia akan minta kita duduk dululah sebab takut nanti kita punya penukaran tu ambil banyak masa sebab orang lain ada yang nak masuk, ada yang nak pergi ke belakang, dah kita stuck kat situ. So diorang berdiri lama, benda tu makan masa. Jadi dia kita tengok bergantung kepada keadaan lah. Okay? Jadi kalau keadaan tu menerima kita punya kehendak tu, so maksudnya boleh je lah kita nak tukar, tak ada apa-apa masalah. Okay? Jadi seterusnya pasal Asia Reward. Okay. Menjadi kita punya jemaah halogoikhlas.com ini dah memang serta-merta memang akan dapat Asia Reward. Okay? Benda tu kita boleh redeem dekat dalam apps Asia. Nanti kita punya staff-staff semasa kita dah buat pendaftaran tu, dia akan bagi tahu lah. Okay? Dia akan bagi tahu macam mana kita nak redeem Asia Reward, macam mana kita nak dapat Asia Reward tu. Nanti kita akan ada briefing. Once bila dah jadi kita punya jemaah ataupun kita punya team, kita akan briefing macam mana. So yang itu kita akan ada sesi next lain. Sesi lain. Betul Haris. Kalau kita nak buat dalam ni hari dalam hari yang sama, tak sempat. Sampai Isyak nanti insya-Allah tak siap lagi. Betul panjang lah. Okay.